Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat semua. Ini ada hal menarik ya, kunjungan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan ke Petamburan, markas dari Habib Rizik Syihab ya. Jadi Anies Baswedan mendapatkan doa dari Habib Rizik Syihab. Doanya adalah diselamatkan ya dari makar-makar orang yang ingin memakar Anies Baswedan ya. Apa saja doanya? Coba kita dengarkan dulu, nanti kita bahas dan kita ulas ya. Jangan kemana-mana, coba lihatkan dulu sobat era sekalian. Diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan
212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir sallallahu alal nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menabuh hak asasi manusia di republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye? Belum. Waduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Ini mau ditinggal Pak Anies di Jakarta, sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu gak jadi gubernur pajak naik lagi. Kacau balau kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, itu saja. Terima kasih. Oh iya. Tolong dibuka jalan, Bapak Gubernur kita ingin menyapa pengantin, kemudian meninggalkan tempat. Sallu ala nabi. Ya, sobat era sekalian, tadi itu tadi ya sambutan dan doa Habib Rizik kepada Anies Baswedan yang menyambangi markas Petamburan sesungguhnya dalam rangka pernikahan putri Habib Rizik dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Refli Harun di sinilah makomnya, belum sampai makom Habib dan ulama ya, makomnya baru makom YouTuber ya. Jadi yang hadir adalah para habaib, para ulama dan para pemimpin ya. Jadi sahabat era sekalian, itu tadi ya, sebenarnya kenapa orang khawatir ya dengan doa-doa mencari pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang tidak diskriminatif dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukankah sah-sah saja ya seorang atau kelompok Islam ya menginginkan pemimpin yang jauh lebih beriman misalnya. Sebaliknya, kelompok non-muslim menginginkan pemimpin yang juga dari kalangan mereka, kan sah-sah saja sesungguhnya. Yang paling penting adalah ketika dia berkuasa, apakah politiknya adalah politik yang mengayomi atau politik yang membelah ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur misalnya, bagi banyak orang barangkali ya, atau bagi sebagian orang, Presiden Jokowi adalah presiden yang toleran ya, menghargai toleransi. Tetapi
yang justru jadi permasalahan adalah kenapa bangsa kita seolah-olah terbelah sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang kelompok-kelompok yang mengendorse pemerintahan saat ini tiap hari kerjanya itu tidak lain adalah memaki orang, memaki Anies Baswedan. Coba lihat baik di YouTube mereka, di percakapan-percakapan WA mereka misalnya ya. Itu luar biasa. Jadi saya juga bingung dengan alasan bahwa mencegah pemimpin yang menggunakan politik identitas. Tapi at the same time mereka berusaha menyingkirkan kelompok-kelompok yang besar yang memang ada dalam politik Indonesia. Jadi politik itu bukan menyingkirkan tapi memberikan akomodasi politik sehingga persaingan politik atau kompetisi politik itu berlangsung secara baik. Bukan berarti meniadakan identitas masing-masing, karena kalau peniadaan identitas tentu akan muncul identitas lain, yaitu identitas yang tidak memakai identitas. Identitas juga. Sehingga yang terjadi adalah unfair competition. Jadi kalau fair competition itu adalah memberikan lapangan permainan yang sama dan silahkan masyarakat memilih. Ya, jangan seperti misalnya pertandingan gladiator. Satu gladiator itu diikat, ya kan, oleh rantai dan di belakangnya singa seperti film Gladiator, ya. Lalu satunya lagi bebas. Kan itu enggak masuk akal. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, saya heran dan takjub ya dengan orang-orang yang menganggap dirinya demokratis tetapi selalu mempermasalahkan soal ucapan-ucapan yang baik yang bersumber dari ayat-ayat Tuhan misalnya. Selalu mengatakan dan berusaha memisahkan antara politik dan agama. Padahal jelas negara kita bukan negara sekuler ya. Negara kita adalah negara yang berpancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu menggunakan agama sebagai sarana kekerasan, itu yang tidak boleh. Tapi sebagai sarana perjuangan politik, asal dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, tidak melanggar hukum, is okay. Yang tidak boleh adalah menggunakannya untuk kekerasan. Jadi melakukan bom misalnya, enggak boleh. Terorisme, enggak boleh. Tetapi meyakinkan bahwa yang dicari adalah pemimpin yang terbaik. Syukur-syukur hafal bacaan Qur'annya baik, bisa menjadi imam misalnya. Itu sah-sah saja. Karena orang akan bangga dengan seorang pemimpin yang langsung memimpin sholatnya. Jadi pada masa kepemimpinan Rasulullah misalnya atau para sahabat, ya pemimpin itu ya pemimpin yang langsung memimpin sholat. Tidak hanya sekedar memimpin dalam hal-hal yang sifatnya non-agama. Ya sholat pun dia pimpin karena dia bacaannya baik. Jadi dia penghafal Quran yang baik ya. Pembelajar Quran yang baik, tapi juga dia ikut berperang dan membangun peradaban Islam. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang saya tidak habis pikir kenapa orang begitu skeptisnya dengan Islam. Makanya ada yang mengatakan di negeri ini justru yang mayoritas yang kemudian dibully. Jadi yang mayoritas yang dibully, salah satu kata-katanya adalah pemimpin yang toleran ya. Jadi pemimpin toleran itu maksudnya apa? Pemimpin yang menghilangkan identitas keagamaannya, itu toleran. Enggak juga. Pemimpin toleran itu adalah pemimpin yang betul-betul memimpin mendahulukan kepentingan bersama, ya. Mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok dan golongan. Nah, itulah pemimpin yang toleran namanya, ya. Jadi jangan dibalik-balik, bukan pemimpin yang menghilangkan identitasnya. Tapi giliran misalnya identitas itu digunakan oleh pemimpin yang dia dukung, enggak ada masalah. Padahal kita tahu dalam setiap perhelatan pilkada, ya, pemilu, pilpres, orang berlomba-lomba memasang haji, ya, haja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Oh ya, saya mengucapkan selamat
apa merayakan Maulid Nabi ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Jadi akhirnya adalah kita harus paham bahwa berpolitik di dunia itu juga untuk kehidupan akhirat, ya. Bahwa dunia itu adalah ladang pengabdian, ladang mencari amal untuk bekal akhirat. Nah, itu yang paling penting. Dan itu jauh lebih penting daripada jabatan presiden, menteri dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH ya, sambil intip-intip kemarin kita punya kita punya polling, tapi biasanya sudah tidak bergerak lagi pollingnya ya. Polling kita kemarin terakhir itu soal Anies AHY versus Anies Gatot ya. Anies dinilai memberi sinyal menjadikan AHY sebagai capres ya. Oh, menjadikan AHY sebagai capres, cawapres. Menurut Anda sebaiknya Anies AHY atau Anies Gatot ya? Anies AHY 38%, Anies Gatot 62%. Jadi masih orang berpikir mengenai Anies Gatot dibandingkan Anies AHY ya. Dengan vouchersnya 32.000 kurang lebih sudah distribusi yang tidak bisa berubah lagi biasanya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita lihat lagi komentar Sobat RH terkait dengan isu HRS mendoakan Anies Baswedan. Dan doanya baik semua, enggak ada doa yang menjadi pemimpin yang hanya menguntungkan golongannya, tapi pemimpin yang tidak diskriminatif, pemimpin yang menghargai, melindungi hak asasi manusia, kan begitu dia bilang tadi ya. Oke. Orang baik berkumpul sama orang-orang baik. Assalamualaikum Bang Refli, salam akal sehat. Semoga Bang Refli semakin istiqomah, jalan terus menyuarakan kebaikan, semoga semakin jaya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kebaikan menurut versi kita ya. Karena ya kebaikan yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjadi baik. Tetapi itu ijtihad kita ya, yang belum tentu orang menganggapnya baik ya. Makanya kadang-kadang kita bilang ketika kita mengkritik kekuasaan, kita dibilang provokator. Lalu orang memprovokasi kita untuk ditangkap. Tapi setiap saat orang juga menghina kita. Sudahlah ya. Kalau kita memang jantan ya, lebih baik kita hidup dalam ranah intelektual seperti ini ya. Balas data dengan data, kalimat dengan kalimat, argumentasi dengan argumentasi, biar iklim demokrasi kita baik gitu ya. Jangan karena dekat dengan kekuasaan, merasa dekat dengan penegak hukum, setiap saat memprovokasi agar tangkapin orang-orang yang dianggap memang berseberangan dengan kekuasaan. Apa saja, kalau kita mengungkapkan data, ya lawan dengan data. Toh kalau seandainya data dari pihak katakanlah pemerintah atau penguasa lebih baik, ya kita senang. Artinya mereka tidak bohong selama ini, kan begitu. Jadi jawablah, biasakan kita berdialektika ya, bukan menggunakan kekuasaan ya, mentang-mentang karena kita merasa berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Itu mental yang buruk ya, mental tidak membangun demokrasi. Dan ini juga berlaku bagi siapapun. Andai nanti siapapun berkuasa, Anies misalnya berkuasa, sama, tidak boleh main kekuasaan untuk membungkam suara-suara rakyat. Walaupun sekarang sering dizalimi, tapi tidak boleh membalas dendam ya. Sama pendukungnya juga begitu, tidak boleh membalas dendam. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan lagi sedikit komentar Sobat RH ya. Sallu ala Nabi Sayyidina Muhammad ya, 2024 semoga kita punya presiden yang adil. Amin. Kaum New Mind pilih Anies. Kritis terus Bang Repli dari anak Sumedang. Kemudian doa itu kekuatan yang luar biasa, apalagi doa dari seorang ulama dan zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bravo Anies Baswedan. Partai Wong Cilik kebijakan menjerit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan tentang konsep toleransi. Semoga Pak Anies diteguhkan hatinya, dikuatkan, disehatkan, dan mengikuti jejak para Rasul dalam menjadi pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Refli mungkin akan tambah besar nilainya kalau Anies AHY
Marhankam Pak Gatot. Okay. Kemudian Menkumham ya berarti ya. Kemudian saatnya yang muda yang memimpin. Anies memang cocok Presiden Indonesia. Semoga ini awal dari Indonesia yang adil dan beradab. Bang RH dari Madura, Bangkalan. Okay. Arema. Taiwan pilih Pak Anies. Apapun kata mereka, bagi kami Anies yang year. Assalamualaikum Bang Refli. Medan hadir Bang Refli. Kita sangat berharap pemimpin kita ke depan perhatikan masyarakat yang mayoritas hidup dari sektor pertanian. Oke. Kawal di belakang Anies, entar siapa aja ingat bahaya skenario akhir zaman. Sebenarnya orang yang menolak Pak Anies Baswedan dicapreskan itulah yang intoleran, tidak bisa menerima perbedaan pilihan orang lain ya. Kemudian kemudian Avengers Muslim Channel, belum ada instruksi resmi IBHRS dukung copras capres Anies. Ya memang belum ada ya. Anies memastikan arah politik kanannya sayonara capres Anies ya. Okay. Jadi sahabat era sekalian ya, ini yang paling aneh ya. Kita tidak mungkin strik di kanan saja tanpa berusaha mencari ke wing kiri. Ya, tetapi setiap pemimpin itu selalu ada ciri khasnya. Kalau kita misalnya memajukan Ganjar, orang tidak mungkin melihat Ganjar itu kanan. Karena bukan tradisi Ganjar, ya kan? Jauh sekali dari tradisi kanan Ganjar. Jadi, kalau orang melihat Ganjar pasti tradisinya tengah kiri. Tapi apakah kemudian dia berusaha merangkul kanan? Iyalah. Ya kan? Buktinya wakil gubernur Jawa Tengah kan orang putra dari ulama. Jadi memang selalu begitu. Presiden Jokowi, orang tidak mungkin mempersepsinya sebagai kanan, pasti kiri. Karena itu dia butuhkan merangkul yang kanan, yaitu JK dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Umum aja. Jadi sebenarnya apa yang dipersoalkan dalam politik kita ya? Karena itu dinamika politik yang biasa saja. Nah sekarang yang akan dirangkul Anies pastilah dua hal. Tokoh nasionalis ya kan? Atau jangan-jangan malah tokoh Islam tradisional. Misalnya yang berasal dari latar belakang NU. Kenapa begitu? Karena Anies dipersepsikan sebagai kanan modern. Jadi hal-hal yang seperti itu biasa dalam politik sahabat era sekalian. Kalau kita ingat pilpres pertama 2004 misalnya, ya itu politiknya begitu semua, kanan kiri semua, ya kanan Islam, kiri nasionalis, ya karena bukan negatif positif ini ya. Misalnya SBY yang dia gandeng JK, Indonesia Timur, luar Jawa, sipil dan dianggap dari kalangan NU. Hasim Mega, dia gandeng Hasim Muzadi, mega nasionalis. Hasim Muzadi ketua umum PBNU pada waktu itu. Wiranto, dia gandeng Wiranto yang nasionalis, gandeng Salahuddin Wahid. Amin Rais yang dianggap kanan, gandeng Siswono Yudo Husodo yang dianggap nasionalis. Kemudian Hamzah Has yang dianggap kanan, gandeng Agum Gumelar yang dianggap nasionalis kiri. Jadi hal yang biasa saja sobat era sekalian, tiba-tiba ya gara-gara pilkada DKI kemarin jadi masalah semua. Jadi mudah-mudahan kita berpolitik secara sehat ya. Berpolitik secara sehat dan berkompetisi pula secara sehat. Ya. Saya tidak melihat misalnya Jakarta ini menjadi kota yang intoleran dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah sebagai warga Jakarta saya puas dengan kepemimpinan Anies atau tidak, saya merasakan karena saya jarang keluar selama masa pandemi ya, dan lebih banyak nge-YouTube, saya tidak tahu bedanya, di mana bedanya Jalan Sudirman, Jalan Tamrin. Tapi yang jelas lebih bagus tentu penampilannya. Tapi untuk misalnya membereskan Jakarta keseluruhan, karena saya prospektifnya suka lingkungan misalnya, yang bersih, yang asri, ya belum lah. Masih banyak sampah-sampah got-got yang bau dan lain sebagainya. Tetapi itu semua memang butuh waktu. Nah harusnya gerakan pemerintah berikutnya adalah gerakan membersihkan dan membereskan Jakarta dari sisi lingkungannya.
saya nggak tahu ya nanti caretakernya ini Budi siapa, Budi Hartono apa namanya, apakah dia peduli atau tidak dengan lingkungan. Jangan-jangan dia cuma peduli dengan birokrasi saja sesuai dengan latar belakangnya, sehingga Jakarta tambah nggak karu-karuan dari, terutama dari sisi lingkungan. Karena lingkungan yang sehat itu baik ya untuk manusia, karena kita ingin merasakan surga di bumi. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Semoga sehat selalu ya Habibana, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith ya. Habib Bahar bisa dikunjungi kalau Senin katanya. Kalau di luar Senin susah katanya, karena dia jadwal dia sampai 2027 ya. Bang Refli, pemimpin yang bagus itu kehilangan identitas ya. Enggak ngerti maksudnya apa ya. Kemudian sehat selalu Bang RH, Pak Anies HRS, amin ya Rabbal Alamin, 2024 ganti presiden, Pak Anies presidennya. Oke. Bang, assalamualaikum Bang Refli, salam akal sehat, semoga Bang Refli semakin istiqomah ya. Kemudian apa lagi ya? Orang yang bicara politik identitas itu sebetulnya orang yang sedang mengembangkan politik aliran PKI yang sedang berusaha mengubah Pancasila menjadi Ekasila ya. Yang ngotot menghilangkan identitas agama itu ya PKI lah Bung Refli. Apakah kita sekarang ini sudah dimasuki paham new PKI? It could be possible ya. Orang kemudian merasa alergi dengan membawa identitas keagamaan masing-masing. Karena sekali lagi sobat era sekalian ya, agama itu ya bagi keyakinan kita itulah yang barangkali akan apa ya menenangkan kita menghadapi kematian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dunia ini ya begitu-begitu saja sesungguhnya. Itu saja, kita nanti lanjutkan sobat era sekalian. Jangan lupa ya, kalau mau pesan jaket dan polo shirt keren cadas, silakan di deskripsi bawah ya. Ada harganya, sudah saya tentukan harganya termasuk ongkos kirim. Dan silakan rekonfirmasi lagi yang kemarin yang sempat mengisi dan enggak gratis. ini saya pun memesannya di daerah Bandung ya. Jadi memang memesan bukan dan ini di bordir ya. Jadi sahabat era sekalian ya, jangan salah persepsi, enggak mungkin dibagi-bagikan ya, tetapi ini memang untuk dijual, tetapi namanya muamalah artinya tidak ada paksaan sama sekali ya. Kalau memang naksir Oke, ya kan? Karena ini kan jaket yang eksklusif karena hanya ada di Keren Cadas, karena dibuat secara khusus ya. Karena dibordir kan logo Refli Harun dan ininya apa dan jaketnya ya. Apa tulisan Keren Cadasnya. Nah, mudah-mudahan. Dan saya juga ada kopi nantinya, tapi kopi belum di launching ya. Nanti saya akan, ini ada kopi juga nih, kopi Keren Cadas itu. Wah, kopi Keren Cadas. Dan juga kopi. Nih ya. Oh, salah. Nah, ini kopi Keren Cadas tadi. Jadi ada juga ya produk-produk ini ya. Saya main ambil-ambil aja ya. Jadi sobat era sekalian, jadi ada beberapa produk ya. Ah, nanti kita inilah ya, kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi hidup ini kita bikin mudah, bikin santai ya, sambil ngopi, sambil promosi jaket Keren Cadas, dan sambil kita ulas berita-berita ya. Pokoknya mudah-mudahan ini untuk kebaikan semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia, dengarkan lagu ini. Pemimpin Adil. Ketika matahari di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditemukan.
hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.